Baiklah, kembali lagi bersama dengan kami dalam slot Salam Biz. Dan sekarang ini kita bawakan satu produk penjagaan bayi organik, iaitu Puas Kisdom. Okey, itu kami menjemput Puan Syamimi Farhana Zainun, iaitu Ketua Pegawai Operasi. Okey, Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, eh? Nampak ceria buat. Bagus. Rasa ceria. Mungkin dah tak sabar nak cerita dengan kita produk yang Puan bawakan pada ini. Saya pada awal-awal pun masa producer kita bagi arus, saya tengok bayi organik, saya ingat kan. Apa yang bayi organik? Rupanya produk penjagaan bayi organik. Okey, tak buang masa lagi Puan. Ceritakan produk yang Puan bawa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang sebelum slot yang sebelum ni, Puas Kisdom adalah syarikat Bumi Putra, hak milik syarikat Bumi Putra, dan tahun ini merupakan tahun ketiga kami beroperasi. Okey, dan Puas Kisdom ni mendapat inspirasi sebenarnya daripada anak saya sendirilah. Dan saya bermula sebenarnya daripada rumah. Macam biasalah, saya masak bam ni dekat rumah, starting. Masak sendiri. Homemade. And then kami come out dengan buka HQ dan seterusnya, hire agent apa semua kan, untuk mempromosikan lagi lah kita punya produk Puas Kisdom ni. Dan keseluruhan produk kami adalah memang produk organik lah. Yang setiap daripada bahan itu memang terdapat sijil organik. Okey, dan mungkin boleh ceritakan berapa jenis produk yang ada di bawah Puas Kisdom ni? Okey, buat masa sekarang kami ada 9 jenis produk. 7 daripadanya terdiri daripada balm ni lah. Balm, kami ada 2 saiz. Satu 15 gram dan yang tu yang 15 gram lah. Okey, yang ni yang packaging untuk 30 gram. So, dia besar sikit kan, 30 gram. And then kita ada shower gel dan lotion. So 7 balm, satu shower gel, satu lotion. Apa bezanya 7-7 balm tu? Okey, untuk 7-7 balm ni memang setiapnya berbeza lah. Kalau orang bawa orang cakap lebih kurang sama, tapi sebenarnya ramuan setiap balm ni memang berbeza. Okey, kami ada sleep balm, baby rub untuk flu, kami ada calming balm untuk kanak-kanak yang tantrum, yang asyik menangis tertentu kan. Kita ada happy baby untuk pengganti minyak untuk apa, untuk hilangkan kembung perut baby. And then kita ada focus balm untuk bantu lebih fokus lagi dalam study ke apa semua tu kan. Sebabnya untuk elakkan murid-murid ni dekat sekolah ni lemah, kadang-kadang tak cukup tidur kan. So sesuailah untuk gunakan focus balm ni. Okey. So tapi hari ni saya macam nak cerita lebih sikit mengenai kita punya antara best seller kita adalah sleep balm. Sleep balm. Nama dia pakai-pakai terus tidur ah. Tak adalah, kita dia cakap pakai-pakai terus tidur kan. Tak. Okey, tak. Membantu untuk dia, memudahkan. Yes, dia membantu sebabnya sleep balm ni inspirasi daripada anak sulung saya sendirilah yang ada masalah tidur. And then dalam sleep balm ni kita ada gabungan daripada 7 jenis minyak pati essential oil. Okay, so minyak-minyak pati ni, minyak pati daripada tumbuhan, bunga apa semua ni, dia membantu merangsang untuk mood sleep ni. Untuk hormon tidur. Contohnya lavender dan cedarwood ni, dia akan merangsang hormon melatonin yang bantu untuk kanak-kanak ni untuk mudah tidur. So kiranya kalau kita pasang pula, kalau kita sapu, kita massage anak kita sebelum tidur, dia akan slowly dan dia akan tidur dengan relax lah. Lepas tu dia tak ada lah, dia dapat deep sleep. So bila anak-anak dapat deep sleep ni, dia bangun ceria lah kan. Dah tak cranky, dah tak ada nak mudi-mudi. So mak pun happy, tak ada jadi zombie. Dah tengah masak, anak bangun dah. Dah nak pulang kampung kan. Baru nak buat kerja, dah nak bangun kan. Ayah sibuk minggir. Tak, kalau bapak senang je kan. Tapi kalau mak ni, yelah multitasking. Inilah nak masak, inilah nak settlekan anak kan. So kita come out dengan sleep balm. And then kita ada calming balm untuk bagi anak-anak yang tantrum ni, dia lagi relax. Dia lagi relax. Dia bukanlah kata tak ada tantrum dah, tapi dia more to relaxing. So dia dapat kawal lah tantrum tu, insyaAllah. Emosi dia lah. Emosi dia. Baby ni, anak kecil, kita kadang-kadang kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita tak tahu dia nak apa sebenarnya. Rupanya okay, bila essential oil ni dia dapat rangsang hormon-hormon yang relax ni apa semua, so dia calm. So
Itulah yang bila orang tanya saya apa kelebihan Puas Kids Derm ni, saya cakap kita punya kelebihan adalah memang base kita organik yang sangat selamat digunakan, dan kita punya guna, kita gunakan minyak pati yang pure, bukannya campuran minyak pati yang 60% daripada alkohol ke, memang tak ada. Pure. So kalau nak dapatkan minyak pati tu pun harga dah beribu-ribu kan. So kami come up dengan buatkan balm untuk mak-mak yang kat luar sana ni dapat balm, dapat beli balm dengan harga yang lebih berpatutan. So harga tu reasonable lah orang cakap kan. Okay, untuk harga contohnya 30 gram kita, harga kita RM39 untuk 15 gram, hanya RM29 sahaja. Tapi boleh tak saya nak cakap saya ada buat promo hari ni? Boleh. Okey, tapi untuk promotion hari ni kita nak buat promotion untuk balm yang kecil ni lah, balm 15 gram. RM29. Okey, tapi kita buat combo. Sepatutnya 3 balm RM87. Tapi kita buat 3 balm RM70 sahaja. 3 balm RM70. 3 balm 15 gram RM70 sahaja. RM70. Harga asal RM87. So dah jimat dah ni, RM17. Kira tiga-tiga bam tu boleh campur-campur. Boleh campur. Lah. Boleh campur. Dengan tu. Macam mana pula kalau dengan saya set? Saya dah siap tidur. Okey, kalau dengan set ni, Mother's Love set ni, kita ada 6 bam dalam ni. Okey, kita ada 6 bam dalam ni, tapi yang ni yang 30 gram lah. Full set. Yang ni harganya RM220. Tapi kalau untuk beli sempena promotion Assalamualaikum, kita bagi RM200 sahaja. RM200 sahaja promotion hari ini. Ini yang full set lah. Boleh ni tengok? Boleh. Mungkin tadi ada penonton tak nampak. Okey, boleh kamera boleh tunjuk lagi sekali kot. Kan? Ini ada dalam satu a box packet with Mother's Love. So ada 6 bam kat sini yang 30 gram dengan harga RM200 sahaja. Promotion untuk penonton Cerita Rancangan Assalamualaikum. Berapa lama promosi tu? Hari ini saja. Hari ini saja. Macam mana nak beli tu? Okey, macam mana nak beli adalah kontak kita melalui ejen Puas Kids Derm. Ataupun boleh ke baby store, the baby store, ataupun ke apa Tatih. Okey, so situ semua boleh dapat harga. Boleh dapatkan ni lah, dan tapi untuk harga promotion ni boleh contact kita punya agent lah. Hashtag Puas Kids Derm akan keluarlah kita punya agent. Seperti yang anda dapat lihat di kaca tulisan anda sekarang, itulah ada antara senarai nama agent dan juga stokis yang menjual secara sah. Produk tentang Puas Kids Derm. Tadi Puas ni nama mana ke Puas ni? Okey, Puas ni sebenarnya sempena kita ambil sempena daripada bahasa Latin. Yang membawa masuk kanak-kanak. So kadang-kadang orang rasa macam apa ya, susah nak sebut ni. Sebenarnya dia Puas. Puas Kids Derm. So Puas tu kanak-kanak sebenarnya. Puas Kids Derm kan? Kids Derm. Kids Domination. Kids Derm lah. Tadi pun Kids Derm gitu. Kids Derm. Jadi memang produk khusus buat kanak-kanak. Dan aku kata apa, jawapan kepada ibu bapa di luar sana. Nak dapatkan kata apa masa yang kata apa cukup kalau nak masak, rasa-rasa tak nak anak dan membantu untuk Bella juga. Sebab balm ni bukan untuk kanak-kanak aje, sebenarnya saya sendiri pun pakai. Fokus balm ni untuk dewasa. Dan saya sebagai essential oil pun kadang orang besar pun pakai. Boleh. Bau semua sama kan? Tak, dia different. Setiap bau tu lain-lain. Sebab ramuan dia pun lain-lain. Yang ni untuk pakai lah. So kita rasa lebih fresh. Terus hilang kita punya rasa mengantuk. Dia bukanlah orang kata penahan buat mengantuk, tak. So kalau driving yang selalu letih kan, dia cuma merangsang kita rasa macam energetic. Biasanya nak sapu tu dekat mana biasa? Okey, kalau macam fokus balm ni kita boleh sapu kat nadi kita. Sapu kat nadi, sapu kat belakang leher kita, ibu jari kaki. Sebab itu adalah tempat-tempat yang orang kata merangsang lah untuk dia lebih. Kiranya setiap balm berbeza lah. Dia ada cara sapuan dia berbeza. Saya nak tahu tu. Ada dekat setiap kontak kita ni ada cara penggunaan dia lah. Saya rasa produknya sesuai untuk kita yang producer lah. Kata cukup tidur. Betul. Tuan lepas ni boleh kot bagi dia kan? Satu. Boleh. Boleh. Memang susah. Tak bukan apa sebab banyak kerja. Saya bulu saya. Mungkin boleh cerita lagi sekali macam mana mereka nak dapatkan produk ni dan harga promosi untuk mereka yang menonton rancangan kita hari ini. Okey, macam mana nak dapatkan? Boleh contact kami punya ejen berdaftar secara sah. Dekat kaca TV pun ada keluar kod, ataupun boleh ke kita punya Instagram Puas Kids Derm, kita punya page official page Puas Kids Derm, ataupun website kita sendiri untuk terus klik kan order kita post www.puaskidsderm.com.
dan contact HQ kita sendiri pun boleh juga. So ada e-commerce dekat situ Ya, ada e-commerce dekat situ. Buka laman web, boleh terus pergi ke laman web. Lagi sekali apa laman web dia? www.questkidsderm.com. Dah boleh terus pergi tengok sendiri, review sendiri produk apa yang anda nak beli. Dah boleh dapatkan harga promosi hari ini saja sehingga jam 11.59 malam. RM200 jimat banyak tu sebab satu ni dah harga berapa kan? Dalam kotak ni dapat 6 pula tu. Pula yang untuk telah 3 program. Yang program. Tu 15 gram. 15 gram. 3 bump hanya RM70 saja. RM70 saja hari ini. Okey, baiklah, mungkin ada kata-kata terakhir dan juga harapan untuk mereka di luar sana dapatkan produk ni. Okeylah, macam ni. Bagi saya, setiap mak ni, setiap ibu ni, kalau kita nak bagi yang terbaik untuk anak-anak kan, daripada segi pemakanan, pakaian, pembelajaran. Tapi kenapa kita as a mom tak nak bagi yang terbaik juga daripada segi penjagaan luaran yang bebas daripada bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang orang kata ternyata terbukti yang organik dan berkesan, insyaAllah. Okay, baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Syamimi hari ini. Dan terus yang kita antara produk yang sangat sesuai dengan dekat-dekat kita lah. Produk untuk penjagaan bayi organik. Okay, baiklah, kita akan berhenti rehat seketika, insyaAllah, Bella. Kemudian kita ada apa? Lepas ni kita dah nak sampai ke penghujung. Tak ada apa-apa dah. Tapi kita berehat dulu. Kita ada hebahan untuk anda. Nak tahu apa, kena tunggu sama kami. Jangan berani mencuba siaran telefon anda. Mari selepas ini.